Seiring berkembangnya dunia kecantikan, makin banyak produk serta perawatan kecantikan canggih yang dapat mendukung penampilan kamu dan membuat wajah kamu semakin mulus. Tapi kamu tahu gak sih ladies, ternyata bahan-bahan alami yang ada di rumah kamu punya manfaat yang gak kalah hebat. Salah satu yang kamu bisa coba adalah kopi. Bahan yang biasanya dijadikan minuman ini ternyata memiliki segudang manfaat untuk kulit wajah jika dijadikan masker. Mau tahu manfaatnya apa aja? Berikut 7 manfaat ajaib masker kopi untuk wajah. Tapi sebelum kamu nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! Pertama, mengangkat sel kulit mati. Salah satu penyebab wajah yang terlihat kusam adalah menumpuknya sel kulit mati. Kalau kamu rutin menggunakan masker kopi, maka sel kulit mati pun akan terangkat dan wajah terlihat lebih segar dan juga cerah. Kedua, melembutkan dan menghaluskan kulit. Seperti yang dijelaskan di atas, masker kopi dapat mengangkat sel kulit mati dengan sempurna. Hal ini bisa membuat wajah yang terasa kasar menjadi lebih halus dan lembut. Ketiga, menyamarkan bekas jerawat. Manfaat masker kopi untuk wajah selanjutnya adalah untuk menyamarkan bekas jerawat. Terkadang, bekas jerawat lebih menyebalkan daripada jerawat, bener kan ladies? Noda hitam atau kemerahan yang ditinggalkan membuat wajah jadi kurang mulus. Untuk menyamarkannya, kamu bisa menggunakan masker kopi yang dicampur dengan madu. Dijamin bekas jerawat kamu bakalan pudar. Keempat, menyamarkan lingkaran hitam di bawah mata. Gak cuman wajah kusam yang sering jadi keluhan para perempuan. Lingkaran hitam di bawah mata juga jadi salah satu hal yang paling sering mengganggu penampilan. Untuk menghilangkannya, kamu bisa membuat kopi tanpa gula. Lalu gunakan ampasnya dan oleskan di bawah mata. Lakukan 2 hingga 3 kali seminggu untuk hasil yang lebih maksimal. Kelima, mengecilkan pori-pori. Pori-pori wajah yang besar biasanya akan menyebabkan wajah berminyak dan bisa menimbulkan komedo dan juga jerawat. Menggunakan masker kopi secara rutin dapat menyeimbangkan kadar minyak di wajah sekaligus mengecilkan pori-pori. Komedo dan jerawat pun akan menjauh dari wajah kamu. Keenam, bisa bekerja sebagai antioksidan. Kopi dikenal dengan kandungan antioksidannya yang tinggi. Masker kopi dapat mengatasi masalah kulit wajah yang diakibatkan oleh sinar UV dan juga radikal bebas. Ketujuh, mengencangkan kulit wajah. Kopi juga dikenal dengan manfaatnya yang dapat menghilangkan selulit. Untuk wajah, masker kopi yang dipakai secara rutin dapat mencegah dan menangani penuaan dini. Kalau kamu ingin menyamarkan garis halus atau kerutan pada wajah, maka masker kopi adalah pilihan yang tepat untuk kamu. Itulah ladies 7 manfaat masker kopi untuk wajah. Kalau kamu ada tips lain, kamu boleh share di kolom komen. Semoga info ini bermanfaat and bye-bye.